Oke, teman-teman, sampai jumpa di channel saya lagi, di mana channel ini membahas atau selalu men-unboxing atau mereview produk-produk teknologi. Jadi, untuk mendapatkan informasi mengenai produk-produk yang terbaru dan yang kami rasa perlu untuk di-share, silahkan subscribe channel ini dan tekan tombol notifikasi seperti gambar yang gambar lonceng untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru atau kabar terbaru ketika kami sedang unboxing barang ya teman-teman. Ya saya agak gagap ya teman-teman karena saya YouTuber baru ya ceritanya YouTuber baru. Jadi langsung saja yang paling penting teman-teman kita langsung saja unboxing produk-produk yang kami rasa itu penting dan wajib untuk dimiliki ya teman-teman. Seperti ini blender. Saya rasa blender itu merupakan produk wajib untuk kebutuhan rumah tangga ya. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu atau siapapun saja wajib memiliki blender di rumahnya ya. Oke, untuk kali ini kita akan unboxing blender Cosmos atau pelumat Cosmos tipe CB282P dengan dia mengunggulkan fitur itu dua mata pisau penghancur es katanya yang bisa melumat lebih halus. Kemudian dia menggunakan daya listrik itu 200 watt, 300 watt, maks 380 watt maksimal dengan ketegangan atau frekuensi 220 volt atau 50 Hz. Dia itu maksimal itu dia menggunakan 2 liter ya. Maksudnya air yang bisa ditampung di blender itu 2 liter. Oke, dengan fitur itu dua mata pisau penghancur es, penggiling bumbu kering dan basah, kemudian pelindung panas. Oh, jadi dia ada pelindung panasnya ya, teman-teman. Yang melindungi bila panasnya berlebihan. Kemudian ada anti slip yang lekat dan tidak bergeser. Oh, dia ada anti slip teman-temannya. Jadi dia kalau misalnya ditaruh di meja itu dia tidak bergeser. Oke. Kemudian dia gobel plastik teman-temannya. Ini dia ya teman-teman. Jadi dia ada Facebooknya. Bisa kunjungi ini untuk melihat produk-produk Cosmos. Bisa kunjungi situs www.starcosmosgroup.com atau email sales starcosmosgroup.com ya. Jadi ada Instagramnya juga Cosmos Online. Jadi ada nomor HP yang bisa dihubungi juga 0818062667667 ya teman-teman. Jadi dia buatan Indonesia dari PT Star Cosmos. Oke lah teman-teman, kita langsung unboxing saja. Oke teman-temannya. Oke, jadi tampilan di atasnya itu seperti ini. Ada ini apalagi namanya itu yang bergelantungan itu di blender ya, ada panjang ada pendek. Ini penutup teman-teman, kita langsung saja buka. Oke, teman-teman, nah jadi ini penampakannya ya, kita ambil yang paling besar dulu. Oke, kemudian ambil yang keduanya ya. Kemudian ini tombol apa, kartu garansi ya teman-teman. Jadi kita ambil ini, kita singkirkan dosnya dulu teman-teman, singkirkan dosnya. Oke, kemudian dosnya. Oh, jadi beginilah teman-teman. Oke, teman-teman, jadi dia penampakannya seperti ini. Oh, yang dibilang anti slip tadi yang ini ya teman-teman, ini yang melengket di meja ya supaya tidak bergeser. Oke, baguslah teman-teman, aman ya. Jadi teman-teman, ini dia ya. Dia menggunakan plastik. Ya, ini plastik ya. Plastik. Oke, kemudian ini blendernya ya, yang paling besar.
Oke, cara membukanya seperti ini, teman-teman ya. Tuh. Oke, buka. Kemudian masih ada di dalam, teman-teman. Oh ya, ini apa? Oke, jadi ini apa ya kira-kira? Oh, ini anu. Ini kayaknya untuk tomat ya, untuk sayur-sayuran kecil. Jadi ini pengaduk ya, teman-teman. Jadi ini dimasukkan kemudian. Oke, teman-teman. Jadi ada ini. Jadi dia menggunakan 3 gelas ya, teman-teman. Ada yang paling besar. Kemudian ada yang ini. Oke. Ada yang ini, yang mininya. Kemudian ini. Oke. Dua. Kemudian ini ada satu lagi. Kayaknya ini untuk bumbu ya, teman-teman. Untuk bumbu. Oke, teman-teman. Jadi tampak bawahnya itu seperti ini. Ya. Tuh. Jadi produk ini dia enggak. Oh ya, dia bisa mengunci, teman-teman. Saya pikir tadi enggak bisa mengunci. Oke, ini 1 2 3 menggunakan 3 tabung, 1 mesin. 3 tabung, 1 mesin. Blender Cosmos CB282 plastik. Oke, teman-teman. Oke, jadi kita langsung tes ya. Kita langsung colok di listrik. Oke. Oke, teman-teman, jari cara pasangnya itu aja tampakannya seperti ini. Oke, bisa dibuka ya. Oke, teman-teman, jadi dia dimasukkan ke. Oh, ini ada tanda penguncinya ya, teman-teman. Jadi teman-teman yang beli itu harus jaga yang ini ya. Nah, itu. Ini pengunci. Tuh, bisa dilihat ya. Ini pengunci, teman-teman. Jadi makanya itu dianjurkan unlock lock. Nah, jadi maksudnya itu dia dimasukkan, kemudian ditekan, kemudian diputar sedikit ke kanan. Oke, teman-teman, kita langsung saja ya. Ini untuk bumbu ya, teman-teman, bisa lihat ya. Keras sekali ya, teman-teman. Oke, itu yang pertama ya. Jadi dia ada dua ya, ada low, ada high. Kalau misalnya tekan low, wah, suaranya bising ya, teman-teman. Oke, suaranya keras sekali ya, teman-teman. Ya, jadi itu dia ya, ini berfungsi dengan normal, tanpa cacat. Oke, ini yang pertama. Sudah, kemudian ini yang kedua ya, teman-teman. Ini penampakan yang kedua. Nah, ini dia menggunakan 4 mata pisau ya. Oke. Oke, apa ini? Gunakan rubber sealing. Apa itu? Oke, jadi untuk cara memasukkannya itu seperti yang tadi. Dimasukkan kemudian diputar sedikit sampai rapat ya, teman-teman. Tunggu dulu, saya kesulitan teman-teman. Jadi dimasukkan, aduh, mana ya. Oke, jadi teman-teman, untuk menggunakan produk